ايها الانسان انه القران ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلقد قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا كمسلمين سيدان جمعات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa khatib mengajak diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mentajdid memperbarui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memperbarui fana kita pujian kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa dan terus tidak pernah berhenti Allah memberikan kita karunia-karunianya memberikan kita pertolongan-pertolongannya memberikan kepada kita hidayah-hidayahnya wa min a'zam al-hidayah wa taufiq dan diantara hidayah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah an yassar lana siyama ramadan wa qiyamahu wa tilawatul quran di Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua berpuasa di bulan Ramadan Allah mudahkan kita untuk qiyam ramadan Allah mudahkan kita untuk tilawatul al quran Allah mudahkan kita untuk al a'malus shalihat kita merjakan amal-amal saleh yang itu tidak lahir melainkan dari orang-orang yang memiliki al-himmatul aliyah lahir dari orang-orang yang memiliki cita-cita dan obsesi yang sangat tinggi tidak ada yang diharapkan melainkan apa yang disabdakan Rasul alaihi salatu wasalam man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, mengharapkan pahala Allah, hufirolahu ma taqadda min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ikhwatul iman rahimakumullah. Berlalu Ramadhan dengan begitu cepatnya. Tersisa di hadapan kita hari-hari yang terbaik. Sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan yang Allah di 10 hari terakhir ini bukan mengurangi karunia-Nya, bukan mengurangi rahmat-Nya, tidak mengurangi maghfirah-Nya bahkan Allah tambah apa yang menjadi karunia Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, itqun minan nar. Kalau kita mendengar Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innallahi walillahi utaqa minan nar. Ramadan Kalau kita mendengar bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan Allah memiliki hamba-hambanya yang akan dibebaskan Dari neraka pada bulan Ramadhan Dan itu terjadi pada setiap malam Maka jumlah yang Allah akan merdekakan Di 10 hari terakhir ini Dan terlebih di malam lailatul qadar Akan lebih banyak lagi Maka iman Rahimakumullah. Bulan Ramadhan yang mulia ini kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan rahasia-rahasia Allah yang sangat menakjubkan. Lahir di bulan Ramadan al-muslimun. Lahirlah di bulan Ramadan orang-orang yang kemudian tumbuh dalam jiwanya ulul himmah penuh dengan obsesi-obsesi yang tinggi yang tidak pernah kita saksikan sebelumnya Hati begitu tergerak untuk beribadah. Lisan begitu mudah untuk membaca. Kaki begitu ringan untuk melangkah ke masjid. Karena memang Allah hayya alana hadal jauh. Allah persiapkan untuk kita nuansa, atmosfer agar orang-orang di bulan Ramadhan memiliki al-himmatul aliyah, memiliki cita-cita dan obsesi yang paling tinggi. Dan tidak ada obsesi yang paling tinggi yang diharapkan seorang Muslim Melainkan adalah al-fauzu bil jannah dia mendapatkan keberuntungan dengan surga Allah Subhanahu wa taala ikhwatul iman rahimakallah maka di saat di bulan Ramadan yang penuh dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita Lalu muncul orang-orang yang kemudian tidak memiliki al-himmatul aliyah Tidak lahir orang-orang yang punya obsesi yang tinggi dengan kebaikan Maka mereka orang-orang yang sangat merugi Mereka orang-orang yang perlu kita kasihani Di saat yang lain tergerak, bergerak, terdorong Dia tetap dengan keadaannya, dengan himmatun daniyah Dengan obsesinya yang rendah maka sungguh ialah orang yang paling merugi. Mereka lah orang-orang yang dikatakan Rasul alaihi salatu "Faman hurim. Orang yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan Ramadan benar-benar ialah orang yang terhalangi dari seluruh kebaikan. Mereka lah orang-orang yang kita khawatirkan masuk dalam kategori sabda Rasul alaihi salatu Rahimah anfu rajulin Celaka bagi seorang manusia Yang masuk kepada bulan Ramadhan Wa kharaja minhu walam yukfarlah Datang kepada bulan Ramadhan Kemudian dia keluar Sementara dalam kondisi tidak mendapatkan ampunan Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwat al-iman rahimahullah Al-himmatul aliyah Kita saksikan Banyak orang di bulan Ramadhan diberikan al-himmatul aliyah Tidak ada yang mendorong seorang alimah musyafi'i mampu dalam sehari menghatamkan dua kali khatmah. Dua kali khatmah dalam satu hari. Artinya dalam satu bulan 60 kali bila khatam. Melainkan yang mendorongnya adalah al-himmatul aliyah. Adanya obsesi yang sangat tinggi dari seorang alimah musyafi'i. Ada orang-orang yang mampu berdiri, berjam-jam dia salat yang mungkin tidak pernah ia lakukan di luar bulan Ramadan. Tidak ada yang mendorong itu semua melainkan karena adanya al-himmatul aliyah. Adanya obsesi yang tinggi, al-maghfirah, al-jannah. Selalu yang ada di depan mukanya, di hadapan matanya adalah bagaimana ia meraih surga Allah, mendapatkan pahala yang paling besar di bulan Ramadan, meraih ampunan yang paling banyak di bulan Ramadan. Itulah al-himmatul aliyah. Dan kita ikhwat sekalian rahimakumullah. diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung pada Allah. Berlindung pada Allah dari al-himmatud daniyah. Berlindung pada Allah dari memiliki cita-cita yang rendah. Allahumma inni bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari sifat al-ajiz, sifat lemah dan sifat malas. Kenapa? Karena al-'ajz wal kasal min al daniyah. Sifat malas, sifat lemah adalah termasuk obsesi-obsesi yang rendah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ada tiga sebab yang dapat mendorong seorang muslim memiliki al-himmatul aliyah. Seorang muslim bisa memiliki dan selalu memiliki cita-cita dan obsesi yang tinggi, harapan-harapan yang tinggi. Yang pertama adalah di saat kita ingin memiliki obsesi yang tinggi dan harapan yang tinggi kepada Allah, tergerak kita untuk mencari maghfirahnya, maka fahamilah setiap amalan itu tentang fadail-fadailnya. Baca, pelajari, cari apa yang menjadi fadailul a'mal. Amalan ini kalau saya lakukan apa yang saya dapat? Keutamanya apa? Apa keutamaan yang saya dapatkan dari amalan ini? Kita cari, kita baca, untuk apa supaya kita termotivasi, terdorong bahwa saya harus melakukan amalan ini karena saya ingin mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam amalan tersebut. Kita saksikan saudara-saudara kita yang berangkat, yang berada di Madinah, yang berada di Mekah. Hampir tidak ada satu orang pun yang berangkat melainkan mereka memiliki al-himmatul aliyah. Sibuk mereka dengan ibadahnya. Yang mungkin tidak pernah itu terbayangkan terjadi di kampungnya sendiri. Seorang mampu duduk pada asar dan tidak pulang kecuali ketika Isya. Setiap salat dia tunggu Tidak mau dia ketinggalan soft Satu jam sebelum azan dia sudah berangkat. Kenapa? al dia paham bahwa tempat yang dia salat di situ berbeda dengan tempat yang dia salat di kampungnya. Ada pahala besar yang menanti 100.000 kali lipat pahala yang dia dapatkan ketika salat di Masjidil Haram. 1.000 kali lipat pahala yang didapatkan ketika salat di Masjid Nabawi. Itu yang mendorong dia untuk kemudian terus bergerak dan tidak pernah merasa capek ma'rifatu Al amal penting ikhlas sekalian kita mengenal keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah amalan untuk apa? supaya kita terdorong untuk kita beramal ya. mereka yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah capek membaca Al-Quran kenapa? karena faham ikulli harfin hasanah setiap huruf yang dia baca dia akan mendapatkan kebaikan wal hasanatu bi asri Dan setiap kebaikan yang akan dia dapatkan adalah 10. Itu yang dia cari. Maka dia khatamkan sekali, dua kali, tiga kali. Kenapa? Ada fadilah yang dia kejar. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim. Wa rafa'ani wa iyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحم الله الله hal yang dapat mendorong kita memiliki al-himmatul aliyah selain kita memahami tentang fadha'il al-amal keutamaan setiap amalan maka yang kedua adalah ma'rifatu qimati al wakti fahamilah nilai sebuah waktu memahami nilai sebuah waktu fahami bahawa Ramadan ini tidak lama Al Ashrul Awakhir itu tidak lama dan Allah memang mengatakan ayaman ma'dudat. Ramadan itu ayaman ma'dudat, hanya hari-hari yang berbilang saja. Kesempatan itu tidak panjang. Maka orang yang memahami qimatul waqti, orang yang faham tentang nilai sebuah waktu, dia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Sebagaimana orang-orang yang tadi saya sebutkan, mereka yang berada di Mekah, di Madinah, mereka faham, mereka tidak lama di situ. Kesempatan mereka hanya satu pekan, mungkin hanya satu bulan atau kurang. Maka mereka berusaha mengumpulkan dalam waktu yang sempit itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Ma'rifatu waqt. Memahami bahwa waktu yang kita miliki itu sangat berharga. Ramadan itu sangat berharga. Belum tentu kemudian Allah berikan kepada kita Ramadan berikutnya. Orang yang memahami ini, maka dia tentu akan berusaha memberikan yang terbaik di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di antara sebab yang dapat mendorong kita memiliki al-himmatul aliyah. Obsesi dan cita-cita tinggi kita kepada Allah adalah mencari ikhtiar al-bi'ah al-munasibah. Carilah lingkungan-lingkungan yang mendukung kita untuk dapat menumbuhkan cita-cita kita, menumbuhkan semangat kita, biah al-Munasibah, al, -bi ah al, al -bi salihah. Lingkungan sangat mendukung kita untuk berbuat baik. Bagaimana kita tidak terdorong membaca Al-Quran? Di saat kita tengok ke kanan, dia sudah selesai satu kali khatam bertanya ke samping kiri dia sudah dua kali khatam ke depan sebenarnya lagi khatam ke belakang sudah sekian kali khatam kalau kemudian dia tidak tergerak juga untuk membaca maka dia orang yang paling merugi sementara lingkungannya sangat mendukung dia untuk membaca tidak ditemukan di tempat cekat jadi setiap orang itu membaca setiap orang sholat setiap orang bersedekah karena jiwa ini lemah ketika sendirian, seorang muslim itu akan lemah ketika sendirian. Wa dia akan kuat di saat ada saudara-saudara yang lain yang mendukung dia. Itulah mengapa Al nafs. seorang pembunuh seratus nyawa kemudian diarahkan oleh seorang rahib untuk pindah tempat, pindah kampung. Kalau engkau benar dengan niatmu ingin taubat dan tidak membunuh lagi, tinggalkan kampungmu itu dan pindah ke kampung sebelah. Kenapa? Karena kampungmu tidak mendukung kamu untuk bertobat. Tapi kampung sebelah itu kampung orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik yang akan menjaga kehadiran al al-aliyah, yang akan menjaga obsesi yang tinggi ini. Alhamdulillah. Allah berikan kita tempat yang baik. Kita berada di tempat yang baik. Yang selalu kita melihat, mendengar azan, melihat orang berangkat untuk ke masjid, maka kita pun mampu menjaga salat lima waktu kita. Allah mudahkan kita untuk baca Quran kenapa? Karena setiap orang membaca. Setiap orang berpuasa, tidak ada orang tidak berpuasa di sini. Syukuri di saat kita memiliki Al-bi'ah as-salihah Al-bi'ah al-munasibah Lingkungan yang baik, lingkungan yang salih Yang dapat menjaga keimanan kita Karena keimanan kita butuh tempat yang baik Inna allaha wa malaikatahu salluna ala nabi Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ahli ibrahim innaka hamidum majid Wa barik ala muhammadin wa ala ahli muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك المغفرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة <applause> <وزر> ونعوذ بك من النار، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة <applause>